Untuk antusiasnya, alhamdulillah pembeli antusiasnya sangat tinggi, terbukti dengan jumlah penjualan kita sampai hari ini di H-3 Idul Adha telah menjual kurang lebih 150-an lebih untuk hewan kurbannya yang telah terjual di SK Farm. Mungkin nanti di H-2, H-1 atau di Pasar Tasik juga bisa ada peningkatan di sana. Yang dijual di sini adalah domba Priangan, domba-domba Jawa Baratan, domba-domba tanduk, ada juga domba dari lokalan, domba Dugul yang tidak bertanduk, dan ada sebagian domba Jawa Timuran. Karena memang program kita mungkin sangat banyak diminati dengan program free ongkir dan program penitipan gratis, banyak dari luar kota khususnya Sragen, Yogyakarta, Klaten, Wonogiri, dan hampir sekresidenan Surakarta dan DIY untuk antusias atau pembeli dari hewan kurban SK Farm sendiri. Sistem penjualan di SK Farm itu mulai dari sebelum Idul Adha atau satu bulan sebelum Idul Adha sampai dengan Idul Adha ataupun hari Tasrik, tetap memakai sistem timbang dan harganya tidak pernah naik, tidak pernah turun, tetap di harga yang untuk tanduk Rp85.000 per kilo, yang tidak tanduk atau dugul itu Rp8.000 per kilo. Itu untuk penjualannya. Dan mungkin yang lebih banyak diminati, kita Idul Adha kali ini mempunyai program namanya program kurban berlapis pahala. Jadi 100% hasil penjualan dari kurban SK Farm semua akan kita berikan, 100%-nya akan kita berikan untuk pondok pesantren Tafid, yatim dan duafa. Untuk wakaf produktif atau SK Farm ini berdiri sekitar sudah satu tahun, berawal dari perikanan. Kita ada perikanan lele di sana, dan untuk domba tersendiri di sini sudah kurang lebih 8 bulan berdiri. Jadi kita mempunyai program wakaf produktif, ya ini mulai dari perikanan, ada perkebunan, dan juga untuk perdombaan. Untuk target, alhamdulillah banyak yang datang ke sini yang ingin belajar di kami, karena memang belajar di kami gratis tanpa dipungut biaya. Untuk setelah kurban kita akan fokus di penggemukan dan ada penjualan paket breeding. Jadi karena memang banyak permintaan untuk menyiapkan paket breeding, insya Allah setelah kurban ini kita fokus ke paket breeding dan penggemukan. Jadi tidak berhenti sampai nanti ketemu ke Idul Adha yang lainnya, kita akan fokus kembali ke hewan kurban lagi. Kalau untuk yang masih awam dengan wakaf produktif, kami jelaskan wakaf produktif adalah bentuk dari sedekah jariah yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bentuk sedekah jariah yang paling dianjurkan adalah wakaf produktif, karena nanti berjenjang waktunya, bisa digunakan untuk saat ini maupun akan bisa diteruskan oleh akan masa yang akan datang. Untuk yang ingin melakukan wakaf produktif di SK Farm bisa langsung datang ke SK Farm untuk melihat program wakaf produktifnya, atau bisa langsung hubungi di kontak kami, ataupun bisa langsung kirim ke rekening yayasan kami. Belajar juga gratis ya? Belajar di sini gratis, datang silakan gratis untuk konsultasi pakan, konsultasi bagaimana berternak ataupun segi perikanan.